Para jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu amalan, sangat sederhana, sangat mudah, bahkan sangat murah kita bisa lakukan, tapi termasuk amalan yang terbaik. Bagi air minum, air minum. Ada seorang sahabat, Abdullah bin Amr bin Al-As, datang ke Rasulullah SAW. Beliau menyampaikan, "Ya Rasulullah, ibu aku meninggal. Apa yang saya lakukan atas nama ibu?" Rasulullah SAW bersabda, "Sedekah. Sedekah atas nama ibumu." Sahabat itu bertanya, "Ya Rasulullah, ayu sadaqati afdal?" Sedekah yang mana yang paling baik? Yang paling bagus? Rasulullah SAW bersabda, "Saqiyul ma." Air. Sebaik-baik sedekah air. Bagi air kepada lingkungan, tukang sapu di jalan, jualan makan, apalagi di saat panas, pagi, siang, hari, pagi, itu luar biasa. Saya harap kalau Bapak Ibu, walaupun seminggu sekali, saya yakin 14.000 dah termasuk bukan uang yang besar, bungkus nasi ya, beli satu dus air, boleh simpan dus itu ke masjid. "Pak, ini hadiah." Tidak usah sebut ke kita, terus kirim surat, "Ini pak, ini atas nama ibu saya, nama Hajja Fulana." Tidak usah repot, titip air. Kita aja yang berdoa, tidak usah masjid yang berdoa, kita aja yang berdoa, "Ya Allah, saya titipkan dus air ini atas nama ibuku. Ya Allah, mohon diterima menjadi bermanfaat untuk ibuku, bermanfaat untuk ayahku." Karena doa dari anak untuk orang tuanya pasti diijabah oleh Allah. Karena ini termasuk salah satu amalan yang tidak terputus. Anak mendoakan. Bahkan kata guru saya, ketika ada orang ingin mendoakan atau bersedekah atas nama seorang yang sudah meninggal, boleh disertai dengan doa. Begitu anda titip sedekah, anda doa sendiri. Jangan titip doa sama mereka, anda doa sendiri. "Ya Allah, aku mohon titipkan pahala sedekah saya untuk Masjid Al-Ittihad ini menjadi manfaat untuk ibuku, bermanfaat untuk ayahku, bermanfaat untuk kakek nenekku." Silakan doa seperti itu. Ini sangat luar biasa manfaatnya.